Pemerkasaan kewangan peribadi rakyat turut menjadi agenda Kerajaan Madani menerusi Belanjawan 2024. Inisiatif berimpak tinggi itu membolehkan individu meningkatkan taraf ekonomi dan menjana pendapatan rakyat. Wartawan Adliyah Habibullah menyingkap kejayaan Belanjawan. Berjaya menjana pendapatan menerusi inisiatif pendapatan rakyat IPR dalam kategori inisiatif usahawan makanan insan, Zainab Dali kini menarik nafas lega dengan keuntungan dimilikinya. Tanpa perlu menampung sewa tapak jualan, dia berjaya menjana pendapatan 4 angka setiap bulan. Dulu ni saya berniaga di tepi jalan, agak risiko juga untuk menyewa, kos yang kena sewa. So since dah join IPR ni, saya tak perlu bayar apa-apa kos, cuma saya ambil profit saya. And then selama 2 tahun kontrak ni, alhamdulillah lah, kerajaan amat membantu saya, menolong pada golongan B40 untuk menaikkan ekonomi. And satu lagi is hygiene, dan tempat yang tempatnya agak selamat lah, tak ada tepi jalan yang berasap-rasap, risiko dia memang hygiene sangat-sangat bagus untuk kebersihan dan juga untuk golongan B40. Menerusi inisiatif sama namun dalam kategori berbeza, seorang remaja berusia 22 tahun kini meraih pendapatan menerusi tanaman cili dengan anggaran tuayan 2 kali setahun. Penyertaan dalam IPR Inisiatif Usahawan Tani Intan juga secara tidak langsung membolehkannya mempelajari kaedah penanaman cili untuk hasil terbaik. Keuntungan pada musim pertama dengan musim kedua, alhamdulillah okey. Sebab sini semua pendapatan diberi kepada petani. Dia mana hasil kita dapat, berapa pokok kita, lepas itu kita tuai, hasil itu semua kita dapat. Bagi menjamin keselesaan rakyat, skim jaminan kredit perumahan, SJKP turut diwujudkan. Selain merangsang sektor hartanah perumahan, skim ini membolehkan individu yang bekerja sendiri untuk memiliki rumah. Ada juga mereka yang menghadapi kesukaran mendapat akses pembiayaan, dan dengan adanya SJKP ini sekurang-kurangnya dia membuka peluang bagi mereka yang mempunyai pendapatan tetapi pendapatannya itu tidak bersifat rasmi lah. Jadi dengan adanya SJKP tersebut, maka dia memungkinkan ramai lagi rakyat Malaysia untuk memiliki rumah dengan skim pembiayaan yang sesuai dengan tahap pendapatan mereka. Kerajaan Madani turut mengambil tindakan proaktif dengan penstrukturan semula KWSP bagi memperkasa kewangan peribadi rakyat. Pada saya lah, benda ni bagus untuk orang yang kita tak tahu masing-masing mempunyai kesempitan kehidupan. Mungkin dari segi itu dia dapat membuat kelangsungan hidup mereka boleh dijalankan dengan duit mereka juga sendiri. Jadi boleh membantulah. Peluang semasa juga penting untuk membina keperluan di hari persaraan. Jadi dengan orang kata itu melihat keperluan semasa dengan keperluan masa akan datang, saya kira KWSP itu mengambil jalan tengah lah dalam menjadi pemangkin dalam membantu kehidupan rakyat. Kejayaan dan keberhasilan yang dicapai menerusi pelbagai inisiatif yang dilaksana dalam Belanjawan 2024 pasti menjadi batu loncatan ke arah memperkasa agenda reformasi ekonomi, seterusnya meningkatkan produktiviti rakyat dan negara. Adliyah Habibullah, RTM.